Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Cianjur Tilardunya, Dunia ke konfirmasi positif COVID-19 untuk kantor Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Cianjur ditutup kersahelaan. Kukituna jero dua minggu pagawe di eta kantor dinas di di imah. Ukur sawatara pagawe anu asup ke kantor upama ayah keperluan penting. Nya kaos gitu kayaan kantor dinas pariwisata dan kepemudaan olahraga di Jalan Arya Wirat Tanu Datar Kabupaten Cianjur satu tas kepala dinas pariwisata dan kepemudaan olahraga Yudi Ferdiana Tilar Dunia Pesalasa Isuk-Isuk 15 Desember 2020 ka konfirmasi positif COVID-19. Eta pagawe di kantor dinas tenyorang tes swab anu dilakonan dinas kesehatan, tapi tacan keluar hasilna. Kukituna jero dua minggu eta kantor ditutup kersahelaan. Pagawe di eta kantor dinas digawe di imah. Ukur sawatara pagawe anu asup kantor, upama ayaka perluan penting. Uh, kantor dinas pariwisata sendiri saat ini uh, gimana Pak? Nah, saat kondisi saat ini kami mengarah waktu hampa ya hmm. di sini diberikan tugas tiket dan jatuhnya sampai 30 persen hmm. yang kerja di sini. Hmm. Ya. berapa hari Pak? Dari tanggal 7 aja. Okay. Dari tanggal 7. Uh. kalau dari semuanya Pak, di sini PNS sendiri sudah di swab Sudah. Uh, hasilnya semua gimana Pak? Uh, ada yang reaktif, Tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Cianjur tacan ngalakonan jumpa pers patalijeng etapa soalan. Tapi jubir gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Cianjur, Dr. Yusman, Ngembargen warta dina pesan WhatsApp, kau awak media ngenaan kadispora Kabupaten Cianjur tilar dunia Ka konfirmasi positif COVID-19. Yudi Ferdiana, Tilar Dunia di ICU RSUD Sayang Kabupaten Cianjur, Poesalasa, jam saat tengah genep isuk-isuk 15 Desember 2020. Heri Setiawan, Bandung TV.